scammer. Perkataan scammer ni tak dapat dinafikan, setiap hari kita dengar. Sama ada di laman media sosial ataupun di media-media elektronik. Katakan anda ada sejumlah wang yang agak banyak. Contohnya RM10,000 ke RM20,000. Tapi anda nak doublekan duit tu. Cara nak doublekan duit tu adalah dengan melakukan pelaburan. Tetapi anda harus ingat, terdapat banyak jenis scam yang berlaku sekarang. Jadi untuk elak anda jadi mangsa scam, ikuti tips yang menarik yang dikongsikan oleh Azizi Ali, mentor wang yang terkenal bersama Mas Kuli. Scam. Ini salah satu daripada favorite saya pasal scam. Okey. Ramai orang tanya bagaimana kita nak kenal pasti pelaburan mana yang betul, pelaburan mana yang scam. Sebenarnya ada banyak petanda-petanda di mana kita boleh mengenal pasti sesuatu pelaburan itu betul ataupun scam. Petanda pertama, satu, tengok pulangannya. Mana-mana skim, mana-mana pelaburan yang memberi pulangan harian, mingguan, bulanan tu 90% adalah scam. Very few pelaburan yang valid, yang betul ya, memberikan pulangan harian, mingguan, bulanan. Ada tapi jarang sekali. So ini bermakna mana-mana skim, mana-mana pelaburan yang memberi pulangan harian, mingguan, bulanan tu amat mencurigakan. So itu pulangan harian, mingguan begitu. Yang kedua, masih pulangan lah. Pulangan tu mestilah munasabah. Sudah tentunya kita mahu pulangan yang tinggi. Tapi pulangan itu mestilah munasabah. Sebenarnya dalam dunia pelaburan, mana-mana pelaburan, saham, unit amanah, hartanah, emas begitu, kalau boleh kita dapat pulangan 10% setahun tu kira bagus dah. So jadi ini bermakna mana-mana skim, mana-mana pelaburan yang memberi pulangan lebih 25-30% setahun tu amat mencurigakan. Sudah tentu kalau dia boleh bagi pulangan 100%, 500%, 1000% setahun itu besar kemungkinan. Besar kemungkinan as in 95%, 98% skim itu adalah scam. Lagi satu petunjuknya, kita cek di laman web Bank Negara Malaysia, BNM. Ada tak nama skim ataupun pelaburan tersebut dalam alert list Bank Negara Malaysia? Lagi satu, boleh cek di laman web Securities Commission. Ada tak nama pelaburan tersebut ataupun skim tersebut di dalam alert list Securities Commission ni? Ini sudah ada banyak petunjuk di mana kita boleh mengenal pasti sesuatu pelaburan itu betul ataupun skim.